not a game, it's a rich thing. Hai guys, hari ini aku mau beli furniture buat aku berumah tangga, ya kan? Yang berumah tangganya Benny sama Jenna. Ini aku lagi nyari barang-barang yang di sini tuh, ini baru grand opening Kings Furniture, Kings Indonesia ini nama Instagramnya, dan ini tuh kayak baru grand opening gitu. Dan di sini tuh aku dapat kabar dari teman, katanya di sini tuh furniturnya tuh bagus-bagus dan kekinian banget, jadi buat ngisi rumah baru nih. Jadi biasalah kan, namanya juga pengusaha ya kan, lagi kredit-kredit rumah baru. Ayo guys. Sebelah situ masih juga. Iya, sama. Ke dalam. Sama lantai 2. Guys, ini buat tas. Pasti buat tas di sini bagus nih. Herme yang kecil. Oh, iya, bukan lagi. Dan di sini tuh harganya itu kayak worth it gitu loh guys. Enggak begitu mahal ya. Segini harganya 1.500.000, tapi bahannya bagus. Lagi banyak. Ini gede banget. Karena kan ini mau grand opening, jadi diskonnya ada 50-70% guys. Kayak gini juga 1,3 nih, 1,3 tuh dengan bahannya, kualitasnya bagus. Aku mau ngangkut semua aja di sini. Rp1.300.000 Ini udah sell apa belum kak? Nanti dipotong 10% lagi kak. Oh, potong 10% lagi. Meja makannya bang. Oh beda ini harganya, 14 juta. Wah saingan sebelah. Ini bagus ini. Ini Mavon guys. Yang black juga mewah. Ini yang black mewah juga. Yang black 9 juta malah. 9 juta. Ini marmer deh. Nah ini marmer nih. Marmer emang mahal guys. Nah yang ini aja, ini satu set kak. 14 juta satu set. 14 juta. Udah sama kursi, warnanya putih. Aduh, jadi pengen beli rumah lagi. Di belakang ada lukisan buat di rumah. Oh, ini lukisan. Oh my god, lukisan. Oleh-oleh buat bapak ini. Nah, oleh-oleh buat bapak ini. Asli kalau bapak sukanya yang gini-gini, yang Arab-Arab. Ih, gila keren banget nih. Ini kayak di Mekah. Yang kayak di Mekah, iya. Kalau bapak pasti sukanya kayak gini-gini. Aku tertarik sih furniture ini, yang ini. Kalau mau ajak bapak aku yang beli kayak gini. Ini buat kancut guys. 3.600.000 pasti diskon. Buat tas ini. Gimana caranya? Kak gimana kak? Mampu nih kak. Tekan dulu. Ya tekan. Kayak buka sebelah kiri. Iya. Oh. Ih dasar kampu Jen. Gimik. Ini pura-pura gak tau ya. Iya. Biar lucu. Katanya masih gimik aja katanya. Ini buat baju. Ini harganya 6.700.000. Bagus. Ini ada cowok yang mau beliin nggak? Apa beli sendiri? Beli sendiri dong. Ya kalau beli sendiri mah nggak usah nikah. Ini meja makan buka. Rupanya enak. 12.500.000. Dan di sini juga bukan hanya ini, tapi ini mah seset
buat apa namanya itu, buat berumah tangga, ada tempat tidur juga. Ih, bagus-bagus sih. Tuh guys, ini udah satu set rumah ya. Mm-mm. Full. Full. Tinggal beli aja nih. Tapi lucu-lucu ya furniture. Tapi aku pengen gede semua sih. Pasti Empo lagi belanja buat rumah tangga. Benar, buat rumah lu juga lagi bangun rumah kan? Kasih, beli. Kamu kan kecil. Sama nih di Bandung, kita lagi mau lagi ini harganya berapa di sini? Kok nanya langsung beli dong? 4 juta tadi. Kok nanya langsung beli lah? Ya, nanya dulu lah. Langsung beli lah. Nah, bangun rumah tangga, bangun rumah duka. Rumah duka, rumah Ipan, rumah gojuk-gojukin. Ini kan ukurannya bagus. Biar beli rumah bapak aku. Dapat apa? Ini aku lagi lihat itu apa nuri lemari buat tas. Ramai ini kan? Iya. Ramai rumah juga. Semakin tahun kan tas semakin banyak. Benar. Ini lagi untuk itu. Ada yang beli. Mana sekarang mau beli apa? Mana sekarang kemarin? Sekarang aku juga mau beli. Oh ya kemarin. Diskon tapi. Ini bestie. Tapi aku tuh pengen kayak furniture tuh nyambung gitu loh. Blender. Dapat blender. Ini kayaknya kalau abis beli ini ya kak, kalau abis beli tuh seru muter ini guys. Mixer speed dan mixer speed apa itu? Mixer. Oh mixer. Buat kue. Guys, selain ada diskon, kalian bisa muter ini dapat lagi. Lantai 2 yuk. Warna ungu banget nggak nih? Guys, ini buat rumah bapak ungu banget nggak sih? Oh bapak. Rumah bapak nih kayak soal warna-warni gini. Itu ada hijau tuh babat. Ada hijau. Kurang aja biar biar bapak gua norak banget. Di rumah udah warna-warni. Itu kapan lagi juga ada lemari plus speaker. Speaker tempel. Guys, kan aku suka sama tas-tas warna pink. Nah, aku dapet ini warna pink. Apa ini? Kursi. Kursi warna pink. Jadi aku mau beli lampu warna pink. Semua sebab pink pokoknya harus. Sebab pink. Terus dijual lagi tuh susah warna pink. Iya, jalan yang minat. Aduh guys, aku tuh ini ya, apa namanya sekarang tuh ya banyak kok orang yang suka pada nikah-nikah muda. Nah itu gimana ya caranya itu apa namanya ngisi furniture sama ngisi rumah, karena kan kalau rumah tuh harus ada furniturnya ya, harus ada apa namanya itu harus ada kasur semuanya, dan sekarang tuh barang-barang mahal. Ada solusi nggak nih mbak, kalau misalkan mau menikah nih, ada nggak paket murah misalkan dapat kasur dapat banyak gitu dengan harga murah? Tenang kak, di sini di King Furniture kita ada paket merit. Hah, ada paket merit? Iya, itu waduh. Lengkap dia kak. Ada kasur, lemari, dan sama meja rias juga. Waduh, harganya berapa tuh sebanyak itu? 4.200.000. Diskon lagi 10% dia. Jadi bisa 3.780.000. Bisa dapat kasur?
Lemari pakaian, lemari meja rias. Meja. Coba mana aja kasurnya, yang mana? Kasurnya yang kayak gini dia, Kak. Wah, gede sekali. Iya. Terus sama ininya juga udah ada ininya udah, ya. Sama sandarannya juga. Udah sama sandarannya, guys, kayak gini. Udah bantalnya dua. Bantalnya dua, gulingnya dua. Sama spraynya satu. Sama spraynya satu. Spraynya dikasih juga. Udah sama spray. Terlalu baik di sini di Kings Indonesia. Harganya enggak hanya murah tapi kualitasnya juga bagus. Iya, kualitasnya bagus nih. Iya. Iya, Kak. Ada garansi juga di bagian kasurnya. Nah, ini ukurannya ukuran berapa? Ukuran 160x200. 160x, gede. Queen, queen size. Queen size. Nah, ini lemarinya yang gini. Iya, lemari pakaiannya 3 pintu dia. Lemari pakaiannya 3 pintu, guys. Ini buat kalian yang baru merit bisa, guys, beli ini. Ada pilihan warna enggak, Kak? Kalau untuk pilihan warna itu hanya di kasur sama sandarannya aja. Oh, kasur sama sandarannya. Iya. Sandarannya ada warna pink. Ada warna pink. Ah, cucak. Semua warna ada deh. Nah, ini buat ininya, buat meja riasnya, guys. Gila lu. Nah, buat kalian nih tinggal dibeliin calon istrinya seperti ini. So, buat kalian pokoknya yang mau beli furniture, kalian tinggal di Kings Indonesia aja, cek Instagramnya, dilihat-lihat barangnya, dibeli. Karena lagi banyak diskon, baru grand opening, guys. Nih, kalau ini aku lagi visit di store-nya itu yang di Depok, Jalan Margonda Raya. Di situ ada Kings. Nah, kalian kalau mau nyari furniture, bisa mampir ke sana, bisa lihat langsung. Atau mau lihat gambarnya dulu, bisa lihat Instagramnya di Kings Indonesia. Oke, guys, kelebihan belanja di Kings Indonesia. Nih, si ibunya pelanggannya baru aja belanja. Belanja berapa, Bu, barusan? 15 juta. Wow, berarti belanjanya lumayan banyak. Karena di sini tuh 4 juta aja, 3.700.000 bisa dapet yang merit package. Nah, sekarang dia itu belanja 15 juta. Nah, jadi 1.500.000 di sini ya, kelebihannya belanja di sini itu 1.500.000, jadi bisa dapat hadiah di sini. Jadi muter satu kali. Karena si ibunya belanja 15 juta, jadi muternya 10 kali, guys. Wow, bisa dapat apa aja dia. Terlalu untung kalau belanja di Kings Indonesia. Silakan, Bu, muter, Bu. Dapat apa kasih ibunya? Kurang semangat ya, guys. Oke. Okay. Wah. Antara blender sama blender. Yes. Dapat blender. Coba putar lagi, Bu, yang kenceng. Botol gemoy. Wah, botol gemoy. Dapat botol gemoy. Oh, botol gemoy ini buat minum. Buat minum bisa. Ini mah lebih ke ini, terlalu baik ya. Ngasih. Blender. Langsung juga blender. Oh, banyak banget dapatnya. Pokoknya buat kalian cus buruan belanja ke Kings Furniture. Pokoknya the best lah, pokoknya furniture di sini bagus-bagus dan pastinya banyak yang lagi diskon walaupun harganya standar dan murah di sini, tapi kualitasnya bagus, guys. Kalian ibu rumah tangga segera belanja sebelum kehabisan. Kayak ibu ini masih berapa kali, 6 kali lagi muter-muter ininya, dapat belanjaan, dapat hadiah, banyak.